kitab Lukas. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya.
Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Kedatanglah murid-muridnya membangunkan dia. "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya kau jangan menyiksa." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia
maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia putuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang suci. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari jurang dalam danau lalu mati. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya. Ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi.